ya belum ada signalnya nih untuk receiver baru nih ya. Nih, biasanya kalau dari toko ini sudah disetting parameternya ya, nih, parameternya ya. Kita tinggal mencari siarannya saja ya. Ini bungkusnya. Ini support capition ya nih. Itu untuk rekan saya nih ya. Nih, sedang tracking ya. Saya hanya membantu saja. Semoga bermanfaat bagi Anda ya. Ya itu trackingnya seperti itu ya, dapat dilihat tuh. Waktu saya nggak bisa melihat ini ya, nih. Ya kita lihat saja ya untuk kualitasnya ya. Oh ternyata spesialis ya untuk saudara kita ini ya. 15 38 15. Iya, 86. Ya. Terus gitu ya, posisinya agak meninggi ya. Nah, ini sepertinya sudah bisa ini ya untuk siarannya. Iya, 87. Sangat bagus ya untuk kualitas sinyalnya ini. Ya, ternyata hanya menaikkan sedikit saja untuk intensitasnya langsung keluar ya. Masih ada pembenahannya. Perlu diganjel dengan kayu nampaknya. Mati lampu. Mati lampu. Ya, ini baru hidup lagi ya untuk lampu. 85, 86 untuk kualitas sinyalnya. Ini. Ya, untuk satelit Telkom ya. Ini ya, bro saya ini. Telkom 4 nih. Itu kami beri kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi posisinya para karyawan ada berapa orang yang berada di lokasi? Kalau untuk jumlah karyawan ada berapa yang saat? Coba mas, di oke dulu mas untuk siarannya TV-nya yang muncul kampanye nih mas. Oh ternyata masih teracak ya. Coba kita coba ke MNC ya dia aja atau ya nih. Ya ini Global TV ya juga mas. Ya semoga bermanfaat bagi Anda ya. Yang ada di lapangan ini ya, yang isinya daftarnya ini sudah dilakukan oleh sohib saya ini, sudah dilakukan pelaporan.